Di informasi lainnya dari pekan keempat Berry Liga 1, Borneo FC berhasil menundukkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 2-1 pada Jumat sore. Tertinggal lebih dulu, Mesut Etam mengembalikan keadaan berkat 2 gol Matius Pato. Pekan keempat BRI Liga 1 mempertemukan Persik Kediri dengan Borneo FC di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur pada Jumat sore. Selaku tuan rumah, Persik langsung mengambil inisiatif serangan di awal. Gelandang Persik, Renan Silva, menghadirkan peluang emas di 5 menit pertama, namun tak ada yang berbuah gol. Borneo kemudian mengambil alih penguasaan bola dan menekan pertahanan Persik. Tetapi hingga babak pertama rampung, tak ada gol tercipta. Di paruh kedua laga, pertandingan kian intens. Gol yang dinanti publik tuan rumah akhirnya tercipta pada menit 64. Yusuf Meilana menjebol gawang Borneo melalui sepakan voli menawan, usai menyambar umpan silang dari Agil Munawar. 2 menit berselang, Pesut Etam menyamakan kedudukan. Matheus Pato membuat skor 1-1 setelah menyambar bola liar di depan gawang Persik yang dijaga Diki Yusron. Pato sukses menjadi pahlawan Borneo setelah gol kedua yang ia cetak lewat tendangan bebas membalikkan keadaan pada menit ke-77. Menang 2-1, Borneo naik ke peringkat kedua di klasemen sementara dengan poin 9. Adapun sang macan putih Persik terbenam di posisi ke-16.